Guys, di video hari ini guys, suara gue akan habis ya. Jadi gue akan nge-vlog keseharian anak-anak dengan suara gue yang habis ya. Ya enggak, Yon. Apaan lu? Suara karir. Suara karir. Habis suara gue. Mati lu suaranya. Iya, jeng, suara gue. Jadi suara gue harus dalam-dalam yang gini guys, baru bisa ngomong. Ada enggak suara gue yang kayak gini guys? Coba lu puter balik dah. Nah tuh guys ya, mirip helm nih sono guys. Jadi kita sekarang lagi jalan-jalan ya guys ya, sama si Ayon guys. Jalan Yon. Suara gue habis anceng. Oke guys, sekarang kita ada di warteg ya guys. Damn, mau makan warteg kamu. Jadi kita mau makan dulu ya guys sama anak-anak ya. Bro, sumpah warteg the best. Pakai the best guys. Jelas guys ya, jadi kita sehari-hari makan emang warteg ya guys ya, miskin. Guys, kita makan dulu ya guys ya, gua gak tahu lu pada bisa denger gua tau. Jadi kita makan ini guys ya, kita minum ini ya guys ya. Minum teh hangat guys, biar suara gua banyak dikit guys. Jadi ini anak-anak semua lagi udah selesai makan, sekarang kita saatnya pulang ya. Tapi kita harus bayar dulu ya, Sep, bayar Sep. Oke guys, sekarang kita mau ke Alfamart ya guys ya, mau stok air. Stok air ya, beli galon, nama lo kan galon. Belum ada pompanya cok. Ya jadi kita ya guys, gua gak tau kalian bisa denger gua atau enggak. Pokoknya suara gua lagi. Jadi tadi kan si Ayon ini kan mau beli ini katanya lebih mahal guys. Kenapa lebih mahal? Jelasin tadi kenapa lo. Karena ini semprotannya, cairannya itu auto aim maksudnya. Auto aim gitu ya. Jadi dia misalkan lu nyemprot sini, gimana kayak gini? Anjing. Kayak iklan-iklan ya? Kayak iklan-iklan. Ada panahnya. Ada panahnya, betul. Eh, come on guys, jadi hari ini kita ada stok air ya guys ya. Suara gua habis anjing, jadi gitu guys. Ini kan motonya satu semprot, semua nyamuk mati ya kan? Kita semprot sini, semua nyamuk mati semua gak? Iya kali, satu jalan tol ini mati kali nyamuk. Ya kali gua gak tau gua ngomong apa anjing. Jadi ini ya guys, kita udah nge-stok air ya. Sama gua tadi beli strap seal nih guys ya. Semoga suara gua balik anjing. Mau record. Guys, sekarang udah siang, tadi gua baru bangun lagi. Habis istirahat guys, suara gua habis ya. Ini orang di belakang gua lagi ngobrol ya sama si Kevin, jadi kebo guys ya, biasa. Jadi tadi setelah istirahat guys, gue langsung kerja ngurusin upload ya guys. Jadi kalian nontonnya ini, ditonton ya videonya guys ya. Ini video capek banget buatnya ya. Hey bro, wake up, the fuck man, wake up, the fuck. Guys, ada Faiz guys. Ya jadi ini lagi video berbangun ya lo. The fuck. Ini apa guys tadi teriak-teriak guys. Kenapa lo? Azri suaranya habis guys. Kenapa lo tiba-tiba ini? Hah? Yang mana teriak mana? Teriak tadi mati apa? Oh! Jadi ceritanya, aku kan orangnya baik ya guys ya, sama server ya. Jadi aku merelakan diri saya untuk mati. Padahal grinding defense terus armor gue pecah. No! Ampun dong bang. Akhirnya aku bangun juga akhirnya. Bangun Kevin. Jadi gitu, karena sebenarnya gini sih, gue sebenarnya pengen ngejar kan, antusias kan. Tapi ada beberapa hal yang harus dikerjakan, jadinya gue nggak notice kalau gue mati, bahkan dua kali guys. Banget ya. Ampun, lo, ini hangat bro. Lo kalau misalnya dari kamar Azri kedinginan, lo dari kamar Azri kedinginan, terus harus ke sini untuk menghangatkan diri, mantap, panas. Atau guys, ini temanya Aladdin guys ya. Temanya Aladdin, sebenarnya lebih ke sini sih, Dre. Lebih ke ininya nih. Lebih ke karpetnya, Aladdin karpetnya. Banget siapa lu? Enggak, jadi gini guys, kepergian gua ke Medan itu sebenarnya gua mau jadi pendeta. Anjay. Tapi khususnya singkat. Jadi nanti gua balik-balik ke TH gua jadi pendeta men. Semua gua kristenisasi. Cuma ini toleransinya sangat tinggi ya guys ya. Jadi emang kita nggak begitu. Itu tadi bercanda doang ya guys ya, jangan disibawa serius guys ya. Guys, kita kedatangan bos besar ya. Suara gua rasanya udah balik dikit ya, cuman masih serak-serak dikit guys. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, kita harus interogasi bos besar guys. Guys, kita udah mau ketemu bos besar guys. Halo. Oke, jadi kalian siap dengan semua peraturan yang bakal siap dibuat ya? Siap.
Suara gua habis, Cok. Iya, lagi puber. Jadi hari ini kita bakal menandatangani peraturan yang bakal berlaku dari hari ini sampai kontrak, bro. Kontrak di sini dia habis. Jadi, tapi peraturannya di situ gua tulis bisa berubah. Jadi bisa berubah. Asisten setengah PK doang. Guys, saya jadi asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Ini lagi membuat kontrak ya, guys ya. Bukan kontrak apa? Piket. Piket. Lagi bikin piketnya. Jadi udah dikasih tau. Piketnya kasih tau, Cok. Kasih tau, Cok. Hari Senin, Azri Alon. Tuh, guys ya. Oh. Ini buat lantainya. Sorry. Oh, ini untuk lantainya sama jamnya ya. Oh, ini peraturannya? Itu bukan. Oh, ini jadwal. Jadwal. Guys, ini manusia tarjan, guys. Anjay. Lagi meeting masalah peraturannya. Yang agam. Betul. Mereka semua kayak depresi semua kayaknya karena ada peraturan baru. Tuh lihat tuh guys, stres tuh. Depresi. Pusing. Pala pusing. Enggak. Jadi mereka bakalan ya bakal menghasilkan duit di sini sih seperti Ledip, Kevin. Dia kan akan masuk duit kas dan buat kalian lu juga untung nanti kan. Iya. Jadi bayaran jadi enggak mahal, ada duit mereka. Jadi anak brutal itu, bye pak. Salam buat. Ya tapak mau pulang kampung ya guys. Pak, tangkep pak. Pak, tangkep pak. Caka. Nih guys, teman-teman kita guys, teman kita habis nge-gym pertama kali guys. Tepar aja, turu. Turu dia, gak kuat. Langsung dibajak sama Gemba ya. Langsung tidur ya. Ini turu dek. Mati brother. Aman bro. Woi. Tidur lagi. Mereka mau meeting BL dulu ya guys ya. Nah, mereka meeting BL gue katin dong guys ya. Dengerin aja lu kan BL lu Zero. Lo come on Zero, what you gonna do? Hey guys, anyway di dalam sana di kamar mereka masih meeting ya guys ya. Mereka masih meeting BL panjang lebar lah guys ya tentang Brutal Legend guys ya. Jadi ini yang dilakuin mereka ya guys biar apa Brutal Legend tetap tertib, tetap teratur guys intinya guys biar nggak ada pelanggaran guys ya. Jadi ini untuk pengingatan tiap minggunya guys. Mereka sih bisa begitu ya. Kita mau ditandatangan kontrak perbudakan guys, tolong. Kontrak perbudakan. Yeah. Tolong gam, jangan keras gam. Siap nih guys ya. Atem. Pusing gua guys ya. Buat semuanya ya. Surat perjanjian peraturan denda gaming host brutal. Oke. Pusing. Dengan ini pihak-pihak di bawah ini. Ini kontraknya ini. Guys ya. Aduh, tulis pusing. Tulis nama kalian dulu nih. Pusing. Di bawah tulis gua namanya belum ditambahin. Aduh guys, peraturan. Aduh. Astaga. Okay. Pasti. Pin, kita makannya susah pin. Serem. Kita susah makan, enggak bisa makan. Masih ada. Udah, ambil satu. Lu lagi nih, Pin. Sekarang kita mau tanda tangan, guys. Lu gua tanda tangan di atas. Lu kontrak. Bisa, jadi kita mau. Materai, guys. Come on, man. Tempel. Lu tukar bak sawah. Cukup cepet ya kayak gua. Pin. Kata dia. Nah, tempel. Guys, kita udah tempel guys ya. Semuanya. Udah tempel sini gua tempel dulu ya. Guys, kita udah tanda tangan kontrak ya. Sekarang kita jadi budak Gema guys. Ini. Kan April nanti. Cek 3 jari semuanya anjing. Malah lagi. Semuanya, coy. Jadi itu selesai dari vlog untuk hari ini ya guys. Jadi itu keseharian anak-anak brutal ya. Ini saya lagi nonton TikTok dan si Faiz nih guys. Faiz sudah turun. Udah mau mati dan gue juga udah mau mati guys, ngantuk banget. Oke, okay? Bye-bye.